Selamat pagi, ingat guys, membala kita tes mampai bergulai dengan kami, Ba Aiban, dipancar terus dari studio BRTM Kuching, Aiban Saritu hari 1, 3 hari bulan 7. Bergulai dengan aku, Bumawian, kita ngapun ke Aiban pagi tu dengan berita tu. Kerjasama ditegap antara perintah besar dengan perintah menua, enam berguna benar kena nentu ke politik meruan tegap, ngambil semua ulian numpu ngagai program pemansang. Pihak Kuasa Menteri Besar, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berjakut bab pengerami ngiliang tikai gawai dayak kedia terbat rumah panjang samuk pakut di Betuang, Dato' Sri Zahid madah ke kerjasama serta gempung dekat meri awak ngagai perintah besar ngigak cara ke pemana-mana kena nangkup peminta rakyat. Tegalnya konsep segulai sejalai, hari raban bangsa dayak patut diasai ke semua rakyat ngambil uliah sama-sama nyapai penglantang. Penumbuh perintah penyarakut megak dekat nyungkap pemansa ekonomi menua, kealainya megak dekat ngangkat ke pemana tikas penghidup rakyat. Bapak pengerami itu, Dato' Sri Zahid, kelalunya di Menteri Pemansang Tumpuk Peniau dengan wilayah, udang kebenar ke projek bersepadu pemansang ekonomi kampung Prospek di bagi menua Betuang. Sama di kebenar, ianya agih belanja RM1.5 juta kena nyerurik rumah panjai Nanga Samu serta RM750,000 kena ngadu ke tali karan rumah panjai Tim Manggai 99 tahunnya. Dulu agih hari itu, bapak pengerami kesama di Sri Aman, Dato' Sri Zahid, madah ke agih belanja RM300 juta disedia kena ngangkat ke pemana Jalai Ulu Sekerang, Tibuliah 50 km. Bapak bagi menua Sri Aman, ngau tambah RM5.7 juta agih kena berjalai ke projek ngagak jematan Simian Nanga Entalau di Ulu Sekerang. Jalannya dekat digagak hari ke bebatu ngagai jaletar. Lalu jam kediatuk projeknya agik bak pengawak ngagak langkar. RM300 juta tadi saya telah umumkan dan RM57 juta telah saya umumkan. Manakala di bagai betul nanti saya akan umumkan sana, tapi jumlahnya RM7.5 juta. Dan juga penyambungan sistem retikulasi dekat air ia kelalunya di Menteri Pemansang Tumpuk Peniau dengan wilayah megak madah ke agih belanja RM85 juta kena berjalai ke nyerurik jalai projek Jiwa Murni bak sekedak kanandur di Sarawak. Tunjungkau bak Kuala Mendalam di Limbang, bak Kalalan di Bario dengan skim sepupuk Niah di Miri. Projeknya diadang diperjalai ke bak tengah bulan tu. Ibadah kurban ti diatur nintiang tahun nyerumbak Hari Raya Haji. Nyak diatu ulia dikenang rapid ke kaul antara orang Islam. Programnya megah ulia ngerapid ke kaul begulai ngau orang ukai Islam ti sama meri bantu ngagai raban ti bekaul. Di Serikai, kaulnya ulia dipedak pengudah pengari rakyat sama bisi meri capi ungkuk program ibadah kurban ke tahun tu. Sekedak masjid megah udah bergempung ngepangan diri berjalai ke ibadah kurban. Sepi Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua, Dato' Len Talib Saleh mengharap ke inisiatifnya majak diperjalai ke Jemahila. Komitmen yang mereka beri di dalam usaha ini, saya memang begitu terima kasih kepada semua yang memberi keberkesanan dan kejayaan program pada tahun ini, dan kita harapan kita ialah untuk kita teruskan kerjasama ini untuk tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah. Dato' Len kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Kuala Rajang berjakut munyinya bab pengerami kurban perdana renggat bagi menua Serikai tiba palan bab Masjid Al-Mutakin Serikai. Tahun tu ia bisi merik 31 ikut capi ungkup sitak Kuala Rajang. Pemerik 8 ikut capi ungkup orang Islam di Serikai Nyamegak diterima hari Kaban Parlimen Serikai Dato' Sri Huang Tiong Si Timegak udah merik 5 ikut capi ngagai pelilih meraduang. Lalu Kaban Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab bisi merik 15 ikut capi ungkup sitak Tanjung Manis. 100 bakul barang pemakai diberi pengatur operasi penyangkai kapal Bintulu, Bintulu Port Holding Berhad BPHB ngagai raban saudara kita, ari unit saudara kita Jepak Bandaria Park Ulu Segan ngau Sungai Silas. Bantu ti bergal lebih RM10,000 tu endang inisiatif tanggungjawab sosial korporat kompeninya ngagai raban ti berguna ke bantu kelebagi maya nyambut Hari Raya Aidil Adha. Sempena kedatangan Hari Adha juga, pameran ini diharap sedikit sebanyak dapat bantu golongan mu'alaf lah.
Pengurus Kanan Servis Korporat BPHB, Mas Liha Tio, madaka pengawannya seruran di Pejalai Kesida, lalu kesekali itu pengawannya di Kemujur dengan Asam Upis Agama Islam Sarawak, Jaiz Bintulu. PSK Ulu Segam ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bintulu Port Holding Segam Berhad di atas sumbangan bakul makanan kepada orang kampung kita. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bintulu Port, Port Holding, begitu juga dengan Jaiz untuk segala pemberian bakul makanan hari ini. Kelimpah rinyuak ke bakul pemakai sama bisa diatur CSR Free Market. Ianya bantuk gari dari pengerja pengawal company itu ke diberi ngau endak berbayar ngagai mensi mayu. Rakyat di Menua Ulu Sarawak sudah terlebak pedis laban tiba panggai bak generator kena ngada ke kuasa karan ke tegal penanggul bak logistik serta minyak petrol timar. Sedar ngau penusah ke di tapi rakyat, perintah menua majak ngemerat ke pengawalnya dia ke kuasa karan timeruan serta murah. Kita bergulai ngau wartawan Firdaus RC Idris, endur ngendang ngau siliak pasal skim kuasa karan menua pesisir alternatif Sarawak, Sares tidak dipejalai ke Barumah Sanda di Suang Kapit. Rumah Sanda Song dibagi Menua Kapit antara 8 buah rumah panjai bas pemanjai Sungai Musah tibulih penguntung dari projek Sares. 30 tahun kuda lalu, orang bak rumah Sanda tu seminak berkenak ke lampu ari generator. Tang dia tu generatornya lama udah endak dikenak lagi. Ngenak Sares, tiap pintu disedia ke 3 kilowatt kuasa karan tiulih dikenak siang malam. Tambah 1 kilowatt ngagai tuai rumah, lebih terbisi ngatur pengerami ngau mayu macam pengawak bukai. Tu bisi bidang ngau generator laban anda uliah dikenak 24 jam. Tu saya cakap tu. Telinga pun kalau lu tidak suara ingat tu kalau orang panggil pun tidak dengar. Macam ya orang telinga pun tidak kuat lasit tu pun 2-3 kali apa panggil pun tak dengar. Raban nembiak bak rumah Sanda megak nyamai ngulih ke arus penyambung ari jalinan digital negara jendela kenyau ari ujung tahun tu tadi. Perkaranya maik besar ti laban sidak megak enggai tinggal ari arus pemansang era digitalisasi. Elektrik tu dia macam dia sejap dan dia memudahkan penduduk lah daripada bunyi bising. Internet tu dapat memudahkan penduduk untuk berkomunikasi dengan orang luar dan memudahkan untuk pelajar mencari maklumat di dalam media sosial seperti internet. Memudahkan kita berkomunikasi dengan orang luar dan memudahkan kita untuk membuat pelajaran secara online. Tuah bagus lah perintah sudah kasih solar, sudah syarifnya, tuah bagus. Sekarang fungsional. Kipas ini ada, kalau ada panas pasang kipas, ada daging seperti icebox. Tuai rumah Sanda madaka rakyat ya dia tu lantang serta rami lebung itu pengerami gawai daya. Tang sidak ngembuan pengarah mati ti besai ngambil uli disambung ke ngon jalai alun, ngambil endak ngena jalai air agi. Perkaranya mega udah narik hati kaban kaunsel negeri Adun Katibas, Lidam Asan. Telah saya rancang, cuma sekarang saya mohon supaya tuan tanah tempat yang kita nak buat jalan itu memberi akuan yang mereka setuju untuk tanah mereka dilimpasi jalan supaya apabila peruntukan datang kita tak perlu nanti nak batalkan itu dan ini atas tidak persetujuan tuan tanah. Ya, saya hanya menunggu yang itu saja. Projek Saris fasa 2B di bawah peruntukan kerajaan persetuan. Untuk Parlimen Kapit, jumlah pintu yang diberikan sistem solar Saris adalah sebanyak 1873 pintu. Yang menelan jumlah kosnya 107 juta. Dia tu semak 90% rumah panjai bak sitak katibas sudah disedia ke kuasa karan sekali ke ngena sistem grid tau ke Sares. Gerempung badminton Kuala Lumpur dekat bergempung ngau gerempung badminton Kuching KBA dikenangi ga orang Kelandia bak mainnya kelebih agi di Sarawak. Presiden gerempung badminton Kuala Lumpur Datuk Seri Dr. Jahabidin Mohamed Yunus malah ke gempung kerjasamanya berguna benar dikenal tentu kesukan badminton mengkang nyulut di menua tu. Datuk Seri Dr. Jahabidin madah kenyap peluang ti diberi ngagai orang baru di menua tu berpekit barengat kebangsaan serta nyadi pelapis jemaah hilak.
Ia berjaku menyinyak bas bengkaun pengarang berita pengudah pengerami nutup randau ngau kerja jurai sukan antarabangsa Sarawak SISFWO 2023 di Kuching. Bajaku ke dipansut ke ia dulu agi arinya Presiden Gerempung Badminton Kuching KBA Dr. Ong Kong Sui madah ke kerja jurainya ngempuruk ke bala pemeku industri sukan badminton ari menua tu ngau menua luar bakal New Zealand ngau Australia. Ia megah madah ke nyak platform ti pemandu berguna ngigak cara kebaru negap ke industri sukan kelebih agi di menua tu ti berkongsi ke penemu serta inovasi pemandu baru. Randau ti diatur KBA-nya dipasuk 150 ikut orang hari tiap bagi menua, ti nyerangkum bala pakar, pemekuh sukan badminton, coach ngau atlet. Semak sejam terpekul bak dalam kereta four-wheel drive sikut dembiak ke bumur 3 tahun di Kuching, mujur diselamat ke Raban Bumba. Kepala Upis Bumba ngau penyelamat Petra Jaya, Latif Iring madah bak penusah tinyadi urung pukul 12.30 hari kemarinnya sidak nerima report pasal sikut nembiak terkunci dalam kereta lebuh apaya benung ngisi minyak bak stesen minyak Ngimbai Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Berindi hari reportnya 9 ikut Raban Bumba ngesah palang penusah tundur ngumbuat nembiaknya muka pintu kereta ti terkuncinya. Nembiaknya mujur dibaik keluar sepengudah semak sejam ti diumbuat Raban penyelamat. Latif ti ditanya pengarang berita netapkan nembiaknya Nadai Bakal. Ia megat nangkan mensia mayuh ngambil anak sengapak ninggal ke anak tinadai di kemata orang besar tuai. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke pagi tu. Tentu ke penerang berita tiamat semina bak portal berita.rtm.gov.my. Nyadi ngotok aku Bumawin madah kediri. Mupok dulu.